Halo guys, balik lagi di Magic Sesh Season baru bersama Mas Hele. Oke, sesuai request dari teman-teman, ada yang request, Bang, main combo 3 Guardian 6 Leg Bond dong dengan skill POW ya. Oke, kali ini kita kabulkan ya guys, kita pakai Commander POW skill 1 guys. Dan kita akan bikin 3 guardian 6 legbon ya guys, sesuai permintaan ya ya guys. Tapi kita nggak kasih 6 legbon guys, kita kasih 10 guys, 10 legbon. Jadi kita kasih bonus ya guys. Oke, pertama-tama kita bikin dulu combo 2 legbon 2 mage ya guys. Dan ini kita kunci shop untuk ngambil si Chang'e ya guys. Oke, tapi ini kita pakai strategi yang berbeda ya guys. Kita nggak langsung bikin combo Lightbound guys. Kita bikin dulu combo nanti ya, 3 Guardian sama Kadia dulu guys, untuk memperkuat di early gamenya. Soalnya kalau langsung Lightbound nanti kurang kuat guys. Soalnya Guardian dengan Lightbound itu nggak cocok guys sebenarnya. Jadi ini kita perkuat dulu early game dengan combo mage dan legbon dulu ya guys. Nanti tambah buat dia nanti kalau dapat ya. Ini kita aktifin skill satunya POW guys. Telur naga guys. Di sini kita masih kalah ya guys. Sama combo Gunner sama Mac Era. Ini kita coba ambil Kimi dulu guys, buat mancing si Granger muncul guys. Soalnya biasanya kalau kita bikin mage ini, si Granger sulit munculnya. Jadi kita pancing dulu dengan Kimi ya guys. Oke guys, kita dapat kemenangan gratis ya. Kita posisi 5 di fat box. Kita ambil dia tapi diambil guys. Oke, ada Grok sama Akai sama Cho ya. Kita ambil Cho, kita jual si Kimi guys. Buat nabung 20 gold. Nanti di akhir round kita ambil si Grok sama si Akai untuk mengaktifkan sinergi Guardian ya guys. Nah, Cho sendiri ini juga nanti untuk mengaktifkan sinergi Kadia. Ini karena si Chang'e-nya udah bintang 2 ya guys. Oke, kita ambil dua-duanya. Oke, kita beruntung langsung dapat Beleric guys. Kita naikkan ini hero Guardian sama Cho, kita gantiin si Harith ya. Jadi ini udah aktif combo 3 Guardian 3 Kadia. Dan kita aktifkan skill satunya POW. Kita juga melawan Guardian guys. Oke, kita dapat Granger guys sama Cho. Kita ambil hari juga, Granger udah bintang 2 dan dapat blessing Lightbound. Tapi ini kita nggak langsung pasang ya guys, kita simpen dulu ini hero-hero Lightbound-nya. Oke,
Okay guys, kita dapat konsentrat energi sama mirror devis ya untuk si Chang'e. Oke, okay, so sudah bintang 2, kita ambil Granger lagi. Kita naikin slot ya. Kita naikin si Harith untuk mengaktifkan sinergi 2 mage ya. Biar si Chang'e-nya itu tambah kuat, guys. Oke, ini ada Akai sama Cho. Tapi nanti yang kita ambil si Akai aja. Cho-nya cuma sebagai pelengkap, guys, pelengkap. Kasih ya, guys. Nanti kalau ada hero yang harganya lebih mahal, kita bisa gantiin. Oke, ini dapat Harith ya, Harith udah bintang 2. Kita aktifkan skill satunya Po lagi, guys. Oke, kita tata di garis paling depan ya. Kalau yang belum tahu skill satunya Po ini akan aktif jika kalian aktifkan ya, kalian pencet. Nah, yang berpengaruh itu hero-hero ya yang berada di barisan paling depan ya, guys. Nanti akan mendapat shield ya, guys. Tameng ya. Seperti telur naga, guys. Ini si Beleric sudah bintang 2. Grok juga sudah bintang 2, guys. Kita turunin lagi, guys. Kita 18 ya, ini kita jual dulu satu ya, kita jual si Harith aja. Nanti kalau kita menang kita nggak jual Harith, tapi kalau kita kalah kita jual Harith lagi. Oke guys, ini kita masih menang, jadi kita nggak jadi jual si Harith ya. Bad book, kita di posisi kelima, masih posisi kelima. Kalau bisa kita ambil Kadia, guys. Diambil lagi, guys. Wow. Tapi kita dapat Winter Scepter untuk si Chang'e ya. Oke, nggak apa-apa, guys. Oke, Akai dapat. Udah bintang 2, guys. Tapi sayang ini guardiannya nggak ada yang dapat blessing, guys. Kita dapat juga si Alucard ya untuk nanti mengaktifkan sinergi Lightbound. Ini nanti kita bisa tambah slot buat naikin hero-hero Lightbound, guys. Soalnya ini udah bintang 2 ya si Granger. Harith kita udah bintang 2. Tinggal Alucard sama Tigreal-nya ya, guys. Oke, kita dapat Tigreal, guys. Kita ambil Alucard sama Granger. Alucard sudah bintang 2 dan dapat blessing, guys. Blessing yang Lightbound juga, guys. Kita jual si Beleric ya sama si Chang'e. Biar Tigreal sama Granger-nya bisa turun. Kita aktifkan lagi skill satunya Pau. Ini kalau Lightbound Guardian udah jadi, wah keras, guys. Oke, ini round monster ya. Kita coba nambah slot, naikin si Granger untuk mengaktifkan sinergi Lightbound. Ini kita tinggal nambah slot aja, guys. Soalnya ini hero nya udah lengkap ya. Ini kalau Alucard bisa naik sama Tigreal udah jadi 6 Lightbound. Oke guys, ini malah kita dapat Crystal Lightbound ya. Dan Harith dapat lagi Blessing Lightbound, guys.
kita langsung nambah slot aja guys, sekalian jadiin 6 Lightbone. Jadi ini combo 3 guardian 6 Lightbone sudah aktif ya guys. Jadi ini kita tinggal ngembangin aja ya, nanti kedepannya disesuaikan sama lawannya guys. Ini kita melawan Megera ya dengan Hayabusa nya ya. Hayabusa full item guys, Hayabusa Gunner full item. Tapi kita masih menang ya guys. Kita ambil Harith guys, kita coba bintangin 3 sih Harith ya. Kita aktifin lagi skill satunya Pau. Ini karena kita udah 8 slot ya, ini terpaksa ini si Chow ini kita anak tirikan guys. Kita tinggal di paling belakang ya, karena Chow bisa nendang-nendang gak apa-apa guys. Oke guys, di sini kita menang dan mengirimkan ini lawannya ini ke lobby ya. Oke, di sini kita dapat Pani. Oke, kita ambil guys. Dapat Chang'e juga guys. Kita jual dulu si Tigreal aja guys, soalnya ini nggak pakai Tigreal udah oke okay, guys. Tamengnya udah ada 3 ya guardian. Oke, di sini kita melawan Mage guys. Di sini Esmeralda-nya ini kuat banget guys, nggak mati-mati guys. Ini satu lawan satu sama Chang'e ya. Oke guys, dan dimenangkan oleh Chang'e Lightbone. Oke, kita dapat Shine Crystal guys buat nambah slot ya. Kita naikin si Pani dan kita naikin slot lagi aja, naikin masa buat ngaktifin 2 rest turtle ya guys. Di sini kita taruh tangannya di depan guys, soalnya ini lawannya pakai busa guys. Di sini seperti tadi guys, kita dikeroyok guys. Tadi menang, tapi sekarang ini kita kalah guys. Tapi yang satunya menang ya guys. Ini nanti kita coba ambil si Aurora sama Luoyi ya guys. Kita aktifin skill satunya Pau dulu. Nanti kita coba tuker ya, si Chow sama si Luoyi. Tapi nanti kalau Luoyi nya udah bisa dua guys. Dan lagi-lagi Esmeralda nya guys, gak mati-mati. Gak mati-mati, oke, akhirnya guys. Kita ambil, nah ini dapat Harith, Harith satu lagi bintang 3 guys, oke. Harith sudah komplit bintang 3. Ini kita ambil Chang'e guys. Kita ambil Harith, kita naikin ya, untuk mengaktifkan sinergi mage ya guys. Kita magenya kurang satu gesternya guys. Kita ambil Kadia guys. Kita kasih ke Granger aja guys. Oke, kita tukar ya guys. Ini kita naikin soalnya ini udah ada Aurora ya, untuk sinergi 2 elementalis
biar cangkanya ultinya semakin cepet, guys. Ini Luoyi juga berperan ini mengobrak-abrik formasi lawan, guys, ini, guys. Kita coba ambil hero-hero mage ya. Siapa tahu dapat blessing, guys. Oke, Pani udah bintang 2. Luoyi bintang 2. Di sini kita harus kalah, guys. Dan lagi-lagi sama Mike Era ya. Mike Era Wrestle, guys. Oke, kita dapat Kadita. Udah, Harley kita ambil lagi. Kita aktifin skill satunya Pau. Kita clone Kadita ya, guys. Kita ambil Chang'e, nanti kita jadiin bintang 3. Kita jual di Ranger aja, guys. Oke, di sini kita menang dan tinggal satu lawan lagi. Fatbox kita udah ambil ya, set kristal. Kita ambil kristal Lightburn lagi, guys. Ini biar semua hero jadi legend ya, guys. Oke, kita coba ganti si Kadita aja ya dengan si Pani, guys. Kita kasih itemnya ke Pani ya. Dan di sini sudah 8 legend, guys, di dashboard, guys. Nah, di sini Chang'e aja, guys, sama paninya ini jadi core, guys. Oke, kita kasih item kristalnya, kristal Lightbone-nya ke Luoyi, guys. Dan di sini sudah aktif, nanti berarti jadi 9 Lightbone, guys. Ini udah kayak weapon master ya, 9 weapon master ini. Tapi ini 9 Lightbone, guys. Keras-keras semua ya. Ini skill satunya apa aja belum diaktifin udah keras ini. Ini, guys, ayah busa bintang 3 gunner full item, guys. Gak bisa nembus, guys. Jadi ini kita ambil Aurora. Alucard kita ambil lagi. Pani kita ambil. Grok kita ambil. Oke, Grok bintang 2, guys. Ini sebenarnya ini kita bisa, guys, jadiin 6 mage ya, guys. Oke, dapat kristal lagi, guys. Jadi ini kita ada 10, guys. 10 Lightbone, guys. Wow, mantap ini, guys. Ini kita kasih ke Granger aja, guys, ini, guys. Immortalnya ya. Oke, Aurora bintang 2, guys, dapat Blessing Elementalis. Mantap. Oke, di sini kita ada 10 Lightbone, guys. Wow. Dan Hayabusa bintang 3 gak berkutik, guys. Oke, jadi combo request dari teman-teman Mas Heleh sudah terbayarkan ya, guys. Dan kalau kalian pengen request combo lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini membantu. Terima kasih.